Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau bikin sambal. Makan tanpa sambal kayaknya kurang nikmat ya. Jadi, yuk kita bikin sama-sama. Ini juga berhubung cabenya nggak ditusuk-tusuk terlebih dahulu, jadi saya pakai penutup saja biar nggak cipat-cipatan kemana-mana. Tunggu sampai setengah matang. Kalau sudah setengah matang, kita diangkat. Kemudian kasih micin, garam, kemudian penyedap rasa, kemudian gula merah. Bisa tambahkan sisa minyak dari penggorengan tadi, terserah mau 2 sendok, 3 sendok, terserah ya, sesuai selera. Ini dia hasilnya, betul?